Selanjutnya, Badan Keuangan Daerah Bakeda Kota Banjarmasin mengusulkan pajak pagelaran kesenian diwacanakan untuk dihapus, namun yang masuk kategori ketentuan persyaratan yang sudah disetujui. Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin, Subhan Nur Yaumil, menyebutkan pihaknya sudah menyampaikan draft awal berbagai macam penyesuaian pajak, termasuk diantaranya pajak pergelaran kesenian rakyat. Adapun revisi pajak bagi pergelaran kesenian rakyat ini, yakni dari 10% mau di 0%-kan. Menurut Subhan, penghapusan pajak bagi pergelaran kesenian rakyat, musik, peragaan busana, dan kontes kecantikan secara lokal ini untuk mendukung perkembangannya di daerah. Untuk meningkat tumbuh kembangkan kesenian daerah yang ada di Kota Banjarmasin. Nah, jadi bila sekolah, universitas yang mengadakan pertunjukan kesenian lokal daerah, misalnya Madiin, atau Mamanda, ya kan. Nah, yang itu tidak kita kenakan pajak lagi. Jadi 0% pajak. Namun untuk kegiatan musik, tari hingga kontes kecantikan yang berskala nasional di daerah ini, dikarenakan kebiasaan kegiatan memungut biaya, pihaknya berkeinginan tetap akan dikenakan pajak sebesar 10%. Sedangkan jika berskala internasional, maka pajaknya sebesar 15%. Murtasiah, Banjar TV.